nasihatrumaiso.com. Berikut ini ciri-ciri asobiah atau fanatik berlebihan pada kelompok, yaitu jika ada dalil yang sahih dibantah dengan perkataan pemimpin atau kelompoknya. Mereka punya dalil namun rapuh. Jika ada pendapat yang masih bisa ditolerir, pendapat kelompoknya yang dianggap paling benar. Jika ada pendapat luar, tidak diterima karena bukan dari pimpinan atau kelompoknya. Sulit menerima nasihat dan kritikan, terlebih lagi jika menentang pendapat kelompoknya. Jika ada kekeliruan dalam kelompoknya, anggotanya membela mati-matian tanpa dalil, merasa kelompoknya paling benar dan tidak boleh disalahkan. Jika pendukungnya ditanya, jawabannya akan lebih cenderung membanggakan kelompoknya dan harus sependapat dengan kelompoknya. Lalu dakwahnya menekankan untuk mengikuti kelompoknya, bukan mengikuti Quran hadis, bukan pula dakwah ilallah yang diarahkan. Jika diperintahkan bersatu, mereka enggan dengan alasan ego dan kepentingan kelompok. Jika ada anggota yang keluar dari pendapat kelompoknya, dianggap telah menyimpang dan membelot, bahkan bisa dikenakan sanksi. Nasihat Rumaiso.